Allahu akbar, Allahu akbar. Menyampaikan bahwa kapasitas masjid negara ini adalah 61 ribu jamaah. Di sekeliling masjid ini nanti akan tadi digambarkan di layar, akan dikelilingi oleh air karena akan dibuat embung buatan, sehingga saya membayangkan masjid ini adalah masjid yang akan sangat indah dari luar dan juga akan sangat indah interiornya dari dalam. Tapi bukan hanya itu saja, di kawasan ini bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi juga gereja, katedral, vihara, pura, kunteng, yang ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam, tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk bangun persatuan di negara kita. Nilai konstruksinya sebesar 940 miliar terus, memang sangat besar sekali masjid ini. Dan masjid ini juga dilengkapi dengan infrastruktur kawasan seperti landscape, utilitas kawasan, tentu saja jalan dan jembatan, dan dibangun kurang lebih 400 hari kalender. Ditargetkan akhir tahun ini, saya dibisiki, bisa selesai. Insya Allah bisa selesai. Saya berharap masjid negara ini akan mempresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya, dan menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di ibu kota Nusantara kita. Saya ingin masjid yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan ibu kota Nusantara.